Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita sedang di perwakilan PO Bus Lita dan Ko, dan rencana pada malam hari ini kita mau ke Toraja. Jadi rutenya ini dari Makassar ke Toraja dan sekarang. Malam ini kita naik bus ini ya, sleeper suite. Plus one. Nah, busnya sendiri seperti ini nih ya, teman-teman. Nah, jadi saya informasikan bahwa selain melalui beli tiket langsung ke loket ya, atau di perwakilan langsung dengan manual, bisa juga melalui Traveloka melalui online, sehingga sangat dimudahkan bagi para calon penumpang Lita dan Ko ya. Nah, ini seperti ini. Untuk hari ini saya membeli tiket melalui online ya, dan baru-baru sudah melapor dan mendapatkan tiketnya seperti ini ya. Nah, ini dia tiketnya. Nah, ini jadi tiket print ya. Nah, ini juga teman-teman masih untuk mobilnya sendiri kita naik sleeper suite ya. Nah, ini dia kodenya 112. Untuk kode tiketnya 112 ya. Nah, inilah yang akan rencana kita naiki menuju ke Toraja. Jadi kita coba lihat ya seperti ini. Ini dia busnya sleeper suite Toraja. Jadi busnya ini akan berangkat 9.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi berangkatnya pada malam hari. Untuk dipirnya sendiri seperti ini ya. Nah, ini ada warna-warna. Orange, terus merah. Nah, seperti ini dipirnya. Untuk di atas sendiri di kacanya tertulis di samping itu masterpiece. Nah, ini kan dia. Untuk di belakang sendiri seperti ini ya. Nah, ini dia. Tuh mobilnya, mobil baru tuh Lita dan Ko. Terus untuk karoserinya pakai Laksana ya. Jadi Laksana dibuat oleh Laksana. Dan sasisnya pakai Mercedes Benz. Tuh. Bisa kita lihat kan. Seperti ini. Oke. Kita coba nanti lihat pada saat kita naik ke atas ya. Seperti apa sih di dalam bus? Oke, kita coba naik ke atas. Nah, kalau naik ke sini, alas kakinya dikasih ini ya. Nah, ini dia. Wah, keren ya. Seperti ini dia. Nah, ini dia. 10. Nah, untuk seatnya sendiri seperti ini ya. Wow, tebal ya. Ini ada satu jengkal ini. Itu di atas. Nah, kalau sudah ada penumpangnya, ditutup seperti ini ya. Oke.
Keren ya, keren. Ruang kemudinya seperti ini. Bulan kamu 6 di sini di samping ini. Kamu jadi terlalu ke belakang. Mau masuk dulu ya? Tidak, Bu. Nah, sekarang transit di Maros. Jadi bagi yang mau kencing atau mau makan atau mau beli oleh-oleh, boleh ke sini. Nah, ini dia tempatnya. Jadi semua bis kita itu singgah di sini. Dia butuh. Ini ada juga bakso ya. Oke deh, kita balik ke atas. Akhirnya jam 4.30 sampai di perwakilan Muslita dan Kodi di Makale ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.